أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله. واحد فله وبشر المخبتين ayat yang dibacakan oleh Bara Mas'ud tadi ini menjawab pertanyaan kita tadi Allah Subhanahu taala menginginkan rahmat sehingga dalam ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, Allah ini memberikan seperti bukan mewajibkan, artinya bagi setiap umat ini ada mansakan. Apa itu mansakan? Ibadah. Cuman khilaf sedikit oleh okay, ulama tafsir, mansakan ini ada yang mengatakan kurban, mansakan ini ada yang mengatakan hari raya. Maka dengan ini jangan takut atas rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Jalalah wa ta'ala adzhamatuh Allah tidak akan menyiksa atau menyempitkan itu hamba maka ketika darah yang diteteskan bulu-bulu yang ditumpahkan semuanya dari binatang yang dibacakan situ dikatakan disebutkan artinya setiap hewan yang ada disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau semua yang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah katakan dengan melakukan itu semua aslimu ayo kalian ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa sampai Allah katakan wa basyiril mukhbitin artinya berikan kabar gembira bagi orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua perintah Allah dia lakukan termasuk di hari Udhiyah ini Barak Mas'ud artinya kita menyembri hewan kurban rezeki akan dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya kabar gembira saja, kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Teringat sedikit waktu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu sampai Allah bukakan pintu langit bukakan pintu langit sebuah malaikat disuruh berkumpul untuk apa melihat menyaksikan nabi allah ibrahim waktu ada ingin menyembelih daripada nabi allah ismail alaihi salam lihat kata allah subhanahu wa taala hambaku yang bertakwa nah kita tidak disuruh menyembelih anak menyembelih hewan kurban Keluarkan anfikma fil ya'tikma fil ghaib. Artinya keluarkan yang di kantong kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan ganti yang ada. Yang apa yang kita keluarkan min haitsu la tanpa kita ketahui yang digantian oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin, Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa ini, temanya adalah kurban jangan jadi beban. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak kembali jamaah Islam itu yang ada di rumah, untuk terlebih dahulu melihat sebuah tayangan yang berikut ini. Kalau sini, kurban. Mau depan lah ya. 让梦。 Ini masya Allah, luar biasa ya! Haru banget ya, dan ini mungkin yang kita lakukan selalu sebagai anak, selagi orang tua masih ada. Dan kalau orang tua udah nggak ada, tetap masih bisa dilakukan. Masya Allah dihadiahkan kepada orang tua. Banyak orang-orang mungkin menghadiahkan ke orang tuanya ini hadiah yang berupa mungkin barang. Kalau kita lihat tayangan tadi ini, menghadiahkan orang tuanya inisiatif memberikan kambing kurban untuk ayahnya. Ini Masya Allah. Nah ada pertanyaannya mungkin buat guru kita Ustadz Maulana nih mohon izin sebelumnya. Iya. Bagaimana hukumnya berkurban namun hasil dari pemberian orang? Kalau sekarang hadiah. Hadiah. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Habib dua Habib dan Bara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hari ini hari yang membahagiakan. Ayo, bahagiakan. Hari ini hari yang istimewa. Idul Adha. Bagaimana kita lebaran, berlebaran, membahagiakan. Nah, gimana nih? Kalau ada yang berkurban dari hasil pemberian orang. Gimana? Boleh nggak? Jawabannya ya boleh. Karena binatang yang dikurbankan itu harus milik sendiri. Dan ketika sudah dialihkan kepemilikan kepada orang lain. Maka dia berhak untuk mengorbankan. Kan dia kan Jadi boleh. Jadi boleh diberikan. Kepada yang hidup boleh bahkan kepada yang mati pun boleh ini kurban buat orang tuaku ya yang sudah meninggal itu boleh contoh dia bawa kambingnya jangan pegang saya <tuk> mau saya <mbe. tuk> enak aja mau saya mau digandeng jadi gini, yuk, kameranya. Oh jadi kameranya jadi pada saat dibawa kambingnya dia boleh menyerahkan bahwa ini Kambing dihadiahkan pahalanya, lalu mohon izin tambah menggurui, hanya mengingatkan kembali lagi sesuai data yang dijelaskan oleh Habib Nabil. Makasih, jadi boleh dihadiahkan buat niatnya untuk satu orang. Satu, kalau sapi bisa tujuh orang, jadi kita bisa meniatkan menghadiahkan. Saya potong sapi satu, oh saya niatkan kan bisa tujuh orang, jadi saya almarhumah Umi kemudian Naura, Aira, Anwar, masih tatun, masih tatun Naira, kemudian ada lagi anakku satu lagi yang sudah meninggal, yaitu Munir. Ya, jadi. jadi kambing kenapa rame? Sapi, sapi tujuh nama, ya Allah, ini orang. Rame, rame. <laughs> lalu, lalu, ya, i marah. cuma ingat, mohon maaf, kalau yang diniatkan yang buat yang meninggal, maka secara utuh semuanya disedekahkan dagingnya. Tahun depan delapan orang, satu sapi, satu kambing, hmm. istri baru. Oh, hmm. wuh. Jadi delapan. Alhamdulillah. Ah kalau tadi tayangan tadi bagus. Orang tuanya mas. Jadi itu nikmat banget itu perasaan itu. Saya rasa bahagia sekali orang tua. Jika lo kita hadiahkan sesuatu untuk melaksanakan ibadah. Termasuk salah satunya adalah uh, kurban, haji. Pokoknya apapun yang dibangunkan masjid. Wow. Dibuatkan majelis taklim. Itu luar biasa. Nah buat kita niatnya dulu Ingat niatnya, kemudian pahalanya yang nyampe. Kita lanjut lagi, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Jamaah! Yeah. Ini ya, sekarang kita lanjut bagaimana caranya memilih kurban yang baik. Atau mungkin tata caranya berkurban yang baik. Dan juga minta guru kita Habib praktek nih, Bib. Bagaimana cara penyelembihannya. Saya mau coba nanti bawain ke sini sekalian buat prakteknya ya, Bib. Ini kambingnya gede banget, saya ini bawa nih kemarin nih. Nih tuh, goloknya mana? Golok bohong-bohongan sih, Bib. Karena kambingnya bohong-bohongan. Yang, yang mana? Duka. Ini, 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 Duka. ini tajam, Bib. Yang ini, ini pegangan golong. Iya, <laughs> oh. Bagaimana nih? Iya, ya. jadi tata cara berkurban yang ya, baik. Silakan, Bib. Artinya pertama, ini kayak konversi gitu. pers. Iya. Jadi kita butuh berapa orang, Bib? Orang. Ya, ya. Yeah. Artinya pertama kita cari kambing dengan sesuai syaratnya. Syaratnya apa? Ya artinya syaratnya kambingnya bagus. Kalau dia uh, apa namanya don? Artinya don itu uh, domba. Domba. Domba itu Domba. satu tahun sempurna masuk mau umur dua tahun menuju, itu syaratnya, 2 tahun. menuju itu syaratnya. dua tahun, Lebih. ada lagi namanya kambing kacang, mungkin kambingnya suka makan kacang, gimana? kambing, kambing kecil, kacang. kecil kali ya kacangnya, Maas itu, Mas. nah itu kambing kacang dia dua tahun sempurna menuju tiga tahun. Oh. Atau sapi lah, misalnya sapi bisa dua tahun sempurna, tahun sempurna. menuju tiga tahun. Apa, Dan juga Allah dikatakan sudah kupak, apa sih kupak itu sudah tanggal. Sudah ganti gigi. Sudah oh, ganti gigi, jadi gigi susunya hilang. Sudah bukan gigi susu Udah lagi. gigi ya? susu lagi. Ini giginya? Nah kalau Enggak kita buka. kan berbeda sama Rasul. Rasul itu waktu haji wada pemirsa, Rasul itu pernah ada seratus ekor kambing. ya Ada yang katakan seratus ekor kun unta. Jadi yang dipotong oleh Rasul itu 70 ekor. Sisanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Cuman subhanallah. Jadi dengan tangan mulia Nabi nah, sendiri yang motong? Nah, iya dengan tangannya Rasul. 70. 70 itu Rasul semua yang motong. Dan dalam mukjizat Nabi itu kambing dan onta itu berebutan pengen duluan dipotong sama Rasul. Kalau kita kan kambing lihat kita nek. Kabur, kabur gitu ya kabur kan. takut. Nah. Kalau Rasul itu kambing sama ontas, Subhanallah, masalahnya Muhammad, 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 itu Subhanallah ontas sama kambing itu dia mereka berbondong-bondong ingin dipotong sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tata cara yang ya. bagus kalau memang kita motong sendiri kita potong sendiri. Uh. Kalau diwakilkan kita wakilkan. Ya. Tapi intinya di sini kan uh. cara memotong udhiyah. Uh. Jadi kita tidak boleh kasar sama hewan hutan. Jadi biasanya kita elus dulu. Hmm. Ini kan kadang-kadang oh. orang subhanallah main tarik geser sana, geser sini, kan? Gitu, yang geser sana, geser sini, gitu kan? Ini ikut dia geser, saya ikut juga habib geser. <laughs> Seneng kan dulu. Ati. Kemudian ya. digulingkan. Jadi digulingkan menghadap yang motong menghadap ke kiblat. Nih taruhlah oh. di sana kiblat lah. Iya kak. Kiblatnya depan. Ya, misalnya digulingkan pelan. Oh. Atau bisa dibantu dengan dua orang, tiga orang. Sebelum niat, artinya diniatkan dengan niat yang sebelum Bismillah Allah Akbar semua baca talbiyah. Allah ya, Akbar Allah. Baca talbiyahnya sekitar tiga kali baca talbiyah. Ya, kemudian Sebelumnya itu kita membaca bismillah salawat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul diniatkan dengan yang bagus hadir ya memang ini dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian cari yang namanya ada jalan napas ada yang namanya jalan makan ya. oh. nah ada itu ya? yang harus putus ya jalan napasnya jalan, jalan... napas bukan di sini Pak belum Bismillah Allah oh. bukan gitu bukan, dan harus juga barangan. dia punya pisau ini harus tajam harus tajam jadi tidak menyakiti hewan kurban dia harus tajam jadi kaki di sini ya seperti ini yang oh. tidak sampai ditukun sampai oh. dia sampai dia apa namanya Tentang, ya. gitu kan seperti Rasul kan menaruh di pipinya ada ada oh. riwayat ditaruh di pipi sini nah kemudian dia potong Bismillahi sudah semuanya salawat Bismillahi Allahu Akbar langsung dipotong muter dan tidak boleh diangkat pisonya. jadi terus tidak, begini, tidak, ya jadi, terus. terus sampai itu jalan napas dan jalan untuk makan terputus yang kiri kanan sih ya kiri kanan sampai Jika, terputus nah didiamkan didiamkan sampai darahnya kering sampai selesai baru diangkat baru boleh dikulitkan oh enggak boleh dikulitkan sementara dia masih goyang-goyang tidak boleh dan jadi maksudnya tidak boleh diangkat begini Nah, nggak boleh begini 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 jadi sekali jadi sekali dorong terus begini terus muter seperti ini Masya Allah. makanya pisonya memang harus tajam oh boleh jadi satu kali memotong enggak boleh ingat memang memang kata kadang-kadang kan terlalu banyak memotong itu kan capek nah hmm, tetap iya. bagi orang yang memotong jangan lupa akhlak cara memotong oh. jadi kasihan hewan kurban juga dia uh, sampai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala eh, eh, ya Allah lusa. dia goyang jangan itu bapak oh, enak jangka. aja sembarangan makanya nah, banyak eh, banyak banyak, banyak orang kalau motong sapi misalnya banyak yang masuk rumah sakit ini oh saya iya di benar eh, ditendang ditendang <laughs> Oh iya. oh kena di, cara caranya ya, di kadang, -kadang. Cara. Izin. Ya udah terima kasih banyak kami atas penjelasannya. Boleh kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Jazakallah khairan kasiran. Maaf, maaf, maaf. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih jamaah ya. Jamaah yang di rumah pasti udah nggak sabar juga pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Habib maaf izin bertanya. Ayah saya telah meninggal setahun yang lalu dan belum terwujudkan untuk berkurban. Sedangkan beliau ingin sekali berkurban. Lalu sekarang saya Alhamdulillah sudah mampu dan berkurban mengatasnamakan ayah saya. Bagaimana hukumnya Bib? Nah ini mau izin dijelaskan sama guru kita Habib Nabil. Tafadol Bib. Baik. Izin Habib Muhammad. Ustaz Ya Syekh Bara, wa Ustaz Maulana. Hadirin, wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa Islam itu indah, ya, dimanapun berada. ya uh, Tadi disampaikan, ya, uh, di awal juga tadi Habib Muhammad sudah menjelaskan, ya, Ustaz Maulana sudah menjelaskan tentang masalah uh, bagaimana kalau kita berkurban kaitan dengan orang meninggal. Nah, jadi saya perlu menyampaikan uh, bahwa di dalam uh, madhab yang masyhur, ya, di Indonesia yaitu madhab al-imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala anhu itu dikatakan uh, fihi kaulan ya ada dua pendapat gitu ya Alal asoh yang lebih kuat adalah menyatakan kalau misalnya orang itu sudah meninggal orang tua kita maka tidak bisa kita berkorban untuk orang tua kita tadi itu alal asah. itu ya Nah dalilnya apa? Ya para ulama Madhab Syafi'i menyampaikan ya ini yang tadi yang apa namanya kebanyakan gitu ulama Madhab Syafi'i. Nanti ada pendapat yang berbeda. Nah mereka berdalil ya bahwa yang namanya ibadah seperti kurban itu itu harus ada niat. Kalau orang sudah meninggal kapan dia berniat? Ya padahal dikatakan in nama al amal bin niat. Ya setiap perbuatan itu amal itu menunjukkan amal-amal soleh apapun namanya itu berdasarkan niat ya jadi kalau misalnya orang sudah meninggal kapan dia berniat maka tidak sah itu pendapat yang apa namanya banyak yang kuat dari madhab syafi'i tapi inda jumhur ya jumhur ulama ya dalam hal ini adalah madhabnya imam abu hanifah madhabnya imam malik madhabnya imam ahmad Ibn hambal itu menyatakan bahwa kalau orang sudah meninggal orang tuanya lalu kemudian dia apa namanya? Tadi yang saya sampaikan tadi di awal itu kalau tidak ada wasiat ya, kalau ada wasiat dari orang tuanya maka semua sepakat boleh. Nah, kalau tanpa wasiat tadi jumhur ulama menyatakan boleh kita apa namanya? apa namanya? berkorban untuk yang sudah meninggal orang tua kita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada seorang wanita yang nanyakan tentang orang tuanya belum haji. Lalu bagaimana? Lalu kata baginda Rasul dalam hadis Sahih, hajikan kalau dia memang apa namanya ingin haji, ya, niat haji, lalu dia belum haji maka dihajikan. Nah, tetapi dalam madhab Syafi'i pun ada satu kaul. ya al Imam An Nawawi yang tadi misalnya dalam Minhajut Talibin ya dikatakan tadi bahwa itu tidak boleh. Tapi Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya yang lain ya di dalam kitab al Majmu ya Syarhul Muhadab itu beliau menyampaikan boleh itu ya. Nah jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya kalau kita melakukan itu maka kita misalnya kita berkorban ya untuk orang tua kita sudah meninggal kita mengikuti madhab jumhur dan salah satu kaul dari madhab imam syafi'i kalaupun tidak maka ada juga yang menyatakan demikian. yang penting apa? yang penting jangan berantem. kata Habib Muhammad begitu ya Bapak Muhammad? saling menghormati. Masya masyaAllah, cinta kasiran, b. pas penjelasannya. sami ya Allah, sami. ini Supri, ini Bibi, nih. Anin, ini Bunjum. siapa lagi ya? apa nih? Ini. itu kupon-kupon kurban itu kok ada di sama? ini, di? iya, ini lagi mau bagiin orang Ustaz ini saya lagi bingung nih, siapa lagi lupa ya namanya. oh iya, maaf ustadz Maulana, ya Habib belum kebagian nih. Ini, aduh gimana ya? nih, ntar jadi ngitungnya. ya oh. <laughs> ya, ya Allah, maaf ya jamaah ya. Aduh, ini lagi mikirin bagaimana caranya mendistribusikan apa namanya daging kurban. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga jangan lupa. Setelah ini kita akan ada quiz interaktif yang berhadiah ya. jutaan rupiah. Yeay. Jadi buat anda yang mau ikutan langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini ke tujuh untuk jabodetabek dan untuk di luar jabodetabek di nol Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, mana kuponnya tadi? Ak